Welcome back to our YouTube channel Itu Ayu Story. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk video kali ini, Bunda akan mengajak kalian semua untuk berenang bareng dengan Ayu dan teman-temannya. Kali ini kakak nggak ikut ya, karena lagi nggak enak badan. Jadi kita akan berenang di Pandanaran Hills yang ada di kompleks Pandanaran Hills ya. Kebetulan ini adalah hari Sabtu pagi, jadi ya gak heran kalau kolam renangnya agak penuh ya. Ditambah lagi ada juga yang les renang. Nah, seperti ini situasinya ketika hari Sabtu. Dan kita ikuti terus aja ya videonya ya. Kita nikmatin keseruan acara berenang hari ini. Oh ya, Bunda lupa bilang kalau untuk masuk ke kolam renang ini, tiket masuknya di weekend itu Rp25.000 ya. Kalau untuk weekday cukup Rp20.000. Oh ya Bun, di sini yang nganter, walaupun dia nggak berenang, kamu harus bayar ya. Jadi kalau kamu rugi, ya udah nganter sekalian berenang gitu ya Bun ya. Jadi kalau menang Bunda ini kolam renangnya cukup lah ya, nggak terlalu luas banget, tapi juga nggak sempit. Ini Ayu berenang bareng teman-teman, jadi ada teman-teman
jagoannya pada kelaparan langsung pesan mie ya. Enak banget nih, habis berenang makan yang panas-panas. Wah, ternyata berenangnya masih lanjut ya. Oke, saya aja keseruan mereka ya. Nah, kalau lapar di parkir ini nggak perlu khawatir, karena di depan itu ada beberapa stand juga yang jual makanan, terus kayak mie instan ya, kayak mie, terus ada gorengan juga, dan harganya sih pasti standar ya, nggak terlalu mahal, masih cukup terjangkau lah ya. Panas ya, habis keluar dari wajan, jadi pas banget buat dimakan sambil nungguin anak berenang. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.